Hai. Hai. Saya Ubin, ini. Saya Ipin. Adik saya, tapi enggak, kita ini seumuran. Iya. Ya. Sisi sudah... 1 menit. Ini lagi di mana, Ra? Di landasan Pacu ya. Landasan Pacu bareng Avoci. Avoci. Apa tuh Avoci? Alphard, Velfire, Owner Club Indonesia. Follow ya. Yang mau gabung. Buat yang punya mobil Alphard, Velfire, silakan gabung. Kepoin Instagramnya ya. So, kita mau truth or dare sama Mas Wandra. Sambil jalan. Saya ditantang ini. Iya. Harus itu. Yuk. Truth or dare? Apa? Truth or dare? Truth, truth. Truth ya. Jujur ya. Jujur banget. Eh, jujur-jujuran. Jujur banget. Belak-belakan. Belak-belakan. Mantan terindah, sebutin nama. Berapa tahun pacaran? Sebutin nama. Mantan terindah. Jujur loh, kalau enggak diakuin wah, kecewa. Mantan terindah. Boleh ketawa dulu sendiri. Mantan terindah itu waktu SMP. Masa? Bohong banget. Bohong ya Mas ya? Eh, loh. Bohong ya Mas? Serius? SMP. Loh, SMP pacaran aku. Masa yang terindah sih bukan yang kemarin-kemarin ini? Aku tuh mengharap itu. Ya berharap. Enggak, ini real ini. Yaudah, namanya siapa? Berapa tahun pacaran? Payu. Payu. Penyanyi? Bukan. Enggak. Berapa tahun pacaran? Dokter. Wah. Wow. Empat tahun. Berarti? Sabar ya. Berarti SMP kelas 1, 2, 3, sampai SMA? Iya. Mau kan? Oke. Okay. Lolos 1. Lolos. Apa? Truth. Truth ya. Pertanyaan sama. Mantan terindah kamu. Dadah. Loh, jujur dulu. Mantan terindah. Penyanyi apa sing kae apa sing cipta lagu apa sing pemain kedang? Ayo, Ra. Kan terus tadi kan? Iya. Yo. Sebut nama ya. Iya. Namanya Nah, ya cucu. Namanya itu. Asli mana? Guys, alhamdulillah terbongkar. Masa jauh-jauh kalau apel itu bagaimana? Kan pas di Indonesia. Banyak sering ketemu apa jarang apa LDR-an atau? Oh iya, jelas LDR. LDR-an. Kaum LDR. Bertahan berapa tahun? Kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Tapi enggak terlalu intens. Wow. Pacaran. Oke, kok panjang ya? Oke, lanjut yang ketiga. Curang dia mah panjang nanya. Iya, lanjut. Truth or dare? Truth. Kita 3 pertanyaan aja ya guys ya, karena mobilnya buru abis. Hal yang paling diseselin waktu putus sama Payu. Hal yang paling disesalkan ya. Dan seselin. Sesalkan. Mungkin masih kepengen, maksudnya masih kepikiran sampai sekarang gitu. Ya. Penyesalan kan datangnya belakang. Penyesalannya tuh gini. Sudah lama pacaran, cinta yang paling indah, pertama juga ya. Oh, jadi cinta pertama. Jadi eman gitu loh. Putusnya gak kira apa? Digawa wong liya. Itu landasan lagu Kelangan, bukan? Iya, betul. Oh, jadi lagu Kelangan itu terinspirasi oleh mantan saya itu. Oh, itu pasti, gitu. kalau si mantan tuh nonton, pasti si mantan. Udah nikah? Ya sudah, anaknya satu guys. Hai mbak. Waktu
Nikahnya aku pun diundang. Dateng. Gentle. Gentle. Gentle pas pulang, iki meso-meso ndak? Enggak. Enggak salah. Saya datang itu karena apa? Dia menghormati saya. Kau diundang kan? Oke, kita datang. Aku ya juga apa? Berteman. Jadinya ya, berteman. Masih komunikasi. Ya kenapa enggak kan? Terus saya datang, alhamdulillah dari situ muncul lagu Kelangan Dua. Wah. Saiki son dewekan nyawang teka katoan Riko tantrum mati nison we senang. Hei, pertanyaan kedua. Truth ya. Kalau truth, hal-hal yang paling bagus pengalaman terindah waktu pacaran. Entah main sepak bola, entah main. Orang paling ngeselin udah tahu LDR ya, pengalaman paling indah video callan. Pengalaman paling indah, beneran ya? Waduh, aduh susah untuk dilupakan. Iya pak. Nonton, terus begitu ya nggak tahu ya, mungkin karena suka kali ya, maksud? Nonton. Emang film, suka. Filmnya suka. Bukan suka sama orangnya gimana sih? Jadi karena suka ya, kan, ya. Jadi kayak diperhatiin, sekedar kayak tangannya dipegang atau nggak pegang lagi ke toilet ditemenin tuh, ini anggap toilet itu tuh ada keluar gitu, yang itu gini, sudah ya, kabur. Itu aja, masa itu aja. Yang paling berkesan sih itu sih. Kayak diperempuanin banget gitu. Serasa diratukan. Nah, ya ini by the way, rangkaian mobil, lihat deh. Banyak banget. Sonono. Last question. Pertanyaan terakhir. Truth or dare? Dare dong, saya sekali. Enggak, truth. Maksa. Truth. Terus ya, sering proyekan sama Mbak Woro, Mbak Esa. Masa nggak ada sedikit, kan secara mereka cantik-cantik, baik juga, talenta juga. Nggak ada gitu feeling suka gitu, pengen re pacaran sama dia atau jawab. Apakah ada rasa pada saat duet iya. Sama itu, sama itu? Soalnya aku lihat tuh kayak intens, oh aku tambah satu nama lagi ya. Ya, sama. Mbak Woro, Mbak Esa, Mbak Arlida. Terus? Udah. Yang itu nggak disebutin? Nah, itu sudah tahu. Kalau itu saya udah tahu. Yang manis-manis sudah tahu. Yang manis nggak tahu lah semua. Jihan Audi. Ayo jawab. Oke, kalau hal seperti itu mungkin berdasarkan pengalaman ya. Saya sudah apa ya kapok. Sudah kapok. Tentang apa ya jalanan soko kulino itu. Oh, ya itu anu. Memang secara apa mas namanya mas? Bahasa lokasi. Bahasa Jawa itu kan seperti apa ya? Jalan soko kuliner, like kuliner cari iso soko ngelibet kan. Tapi sebenarnya kalau niatnya memang sudah enggak ya enggak. Kenapa? Berarti jawabannya apa? Ya enggak. Serius. Serius. Enggak ada hal seperti itu yang kamu pikirkan. Saya pengen mencari calon istri itu yang biasa aja, tidak seprofesional. Oh, jawabannya itu. Karena okay. Harus saya bekerja di dunia entertain, ya kan? Saya nyanyi, saya keyboardist, arranger, produser juga. Istri harus menjadi pendukung. Ya nggak harus berumah tangga, banyak. Di apa beda dunia. Dunia lah. Beda itu. Dunia. Beda kayak kuntilanak. Dunia lain. Dunia lain. Makasih ya. Makasih belum apa-apa, makasih. Jangan lupa ditonton YouTube channel aku, Kara SSCP, Karaku official juga. Yes. Ada juga Mas Wandra. Wandra apa daily? Wandra Daily Live. Sama Wanada Record official. Oke. Ya udah, bye-bye.
Kita yuk. Ya apa ini? Otak. Bunyi dah tadi? Ya bunyi lah, jatuh. Saya dengar, saya kan teriakan kenceng. Alah iya, iya. Habis di prank sama ini, Mike. Ini efek pertanyaan terakhir ya, Gisale. Iya loh.